Kalian pasti tahu kan guys, bumi yang kita tinggali ini bekerja berdasarkan hukum gravitasi yang ditemukan oleh Sir Isaac Newton. Segala benda ataupun itu pasti akan jatuh ke bawah. Tetapi ada anomali gravitasi di beberapa tempat di mana fakta ini tidak terjadi guys. Tentu saat di sekolah dasar juga kita pasti diajarkan tentang hukum gravitasi yang ada di bumi ini. Tetapi ada anomali gravitasi di beberapa tempat di mana fakta ini tidak terjadi ya guys. Misalnya, mobil dapat menanjak dengan mesin dimatikan atau air terjun tidak jatuh ke bawah. Di mana sajakah tempat yang hukum gravitasi itu tidak bekerja? Berikut semuanya sudah kami rangkum di sini ya guys. Ada rumah misterius yang terpencil di hutan lebat yang dibangun di dekat Oregon Vortex. Penduduk asli Amerika menyebut daerah itu tanah terlarang, tempat yang harus dihindari. Menurut mereka, sapu di sini pun tidak akan jatuh. Jika kamu wisatawan yang datang ke sini, mereka sering mengukur kemiringan dan sudut tersebut. Air terjun ini tidak jauh dari Highfield yang memiliki air yang mengarah ke langit, membuatnya lebih mirip dengan air mancur. Sebab bukannya jatuh ke bawah, air ini malah mengarah ke atas, guys. Batuan ini dilapisi dengan emas dan sepertinya akan jatuh kapan saja. Namun pada kenyataannya, batu tersebut telah berdiri di sana dalam keadaan sama selama 2500 tahun. Batu itu berada di ketinggian 49 kaki bersama dengan pagoda yang dibangun di atasnya. Menurut cerita, batu itu dipegang oleh rambut Buddha yang ada di dalamnya. Dikatakan bahwa hanya seorang wanita yang bisa memindahkan batu tersebut. Jadi karena inilah wanita tidak diizinkan menyentuh batu itu. Bila mendengar kata dam, mungkin kalian berpikir bahwa sebuah dam memangnya apa yang unik? Memang dam atau bendungan hanyalah sebuah bangunan yang berguna untuk menahan laju air. Tapi dam bernama Hoover Dam ini sangat berbeda dari dam pada umumnya guys. Perbedaan yang sangat ekstrim ini yang membuat Hoover Dam di Amerika Serikat sering dikunjungi orang. Hoover Dam adalah salah satu objek wisata populer di Amerika Serikat. Bukan urusan ukurannya yang sangat besar, tapi yang menjadi bahan perbicaraan adalah kekuatan gravitasi misterius yang ada di sana. Bila kalian berdiri di pinggir dan membuang air dalam botol, air dari botol akan bergerak ke atas, bukan ke bawah. Para peneliti meyakini bahwa yang menyebabkan keanehan ini adalah adanya tekanan udara yang sangat kuat ke atas. Bila di logika, sebuah mobil tidak akan bisa bergerak menaiki bukit atau jalanan menanjak bila mesin mobil tidak dinyalakan. Atau dibantu bergerak naik dengan didorong atau ditarik. Logika ini akan buyar dengan segera, begitu kalian menyaksikan sendiri sebuah mobil bergerak naik di jalanan menanjak di Spoke Hill, Florida. Jalanan yang menanjak di sini memiliki keanehan di mana mobil tanpa bantuan apapun bisa bergerak menaiki bukit yang tinggi. Tidak ada penjelasan ilmiah yang bisa menjelaskan kenapa fenomena ini bisa terjadi, maka dari situ tempat ini diberi nama Spoke Hill oleh penduduk sekitar. Nah, bagaimana menurut kalian guys?